ganteng atau ganteng? Along lah. Bagi dong. Ya, kayaknya. Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan, tempat di mana segala aktivitas kehidupan terjadi. Banyaknya angka penduduk membuat kota yang dijuluki kota patriot itu seakan tidak pernah tidur dan tidak pernah lepas dari hiruk-pikuk aktivitas warganya. Adanya gedung-gedung tinggi dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan juga membuat kota ini semakin maju dan tidak pernah tertinggal. Namun, di balik wajah modernnya, ternyata masih terdapat wilayah tertinggal yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat yang terletak di pelosok kota Bekasi bernama Kecamatan Muara Gembong. Desa Pantai Mekar terletak di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perjalanan menuju Desa Pantai Mekar membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk ditempuh dari pusat kota Bekasi. Jalan yang dilalui pun tidaklah mudah, karena infrastruktur bangunan yang kurang memadai, seperti jalanan yang sempit yang hanya dapat dilalui oleh satu mobil. Kata Gembong sendiri, banyak orang mengartikan gembong. Terus gembong itu sendiri artinya apa? Kalau mengacu kepada bahasa Indonesia ya, KBBI itu, ada tokoh, gembong itu tokoh. Tapi menurut kamus umum bahasa Indonesia, ya dulu kan kamus umum bahasa Indonesia tahun 1952 itu yang dikarang oleh Wijesuwo Darminto, dia mengatakan gembong itu tokoh, ya orang tokoh atau besar. Orang berpengaruh, kayak gitu. Itu tentang arti Gembong itu sendiri. Desa Muara Gembong merupakan wilayah pemukiman yang terletak di pesisir pantai. Wilayah pemukimannya pun dikelilingi oleh jalur transportasi laut. Selain itu, karena Kecamatan Muara Gembong pada dasarnya adalah wilayah kehutanan, maka di sekelilingnya masih terdapat hutan bakau yang sangat lebat dan subur. Wilayah Kecamatan Muara Gembong kurang lebih 14.009 hektar yang terdiri dari 6 desa. Desa yang pertama Desa Jaya Sakti, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Pantai Mekar. Nah, kurang lebih luasnya segitu. Kecamatan Muara Gembong paling luas daripada kecamatan lainnya di Kabupaten Bekasi. Untuk penduduk rata-rata nelayan ya, karena Muara Gembong merupakan daerah pesisir pantai. Dalam hal ini penduduk terbagi dua, nelayan tambak, nelayan laut. Mata pencariannya sebagai nelayan. Tapi ada satu desa, yaitu Desa Jaya Sakti, yang tipologinya itu dataran rendah, maka banyak persawahan, maka mata pencaharian dari penduduk di Desa Jaya Sakti yaitu mata pencaharian sebagai petani. Sekitar berapa persen ya Pak? Kalau untuk nelayan ya kurang lebih 80% sebagai nelayan di Muara Gembong, sisanya petani. Karena mayoritas profesi warga Desa Pantai Mekar adalah sebagai nelayan, maka aktivitas sehari-hari mereka banyak dihabiskan untuk melaut. Setiap harinya, mereka mengorbankan nyawa demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Perahu-perahu yang bersandar di dermaga menjadi bukti nyata betapa besarnya resiko pekerjaan mereka. Pergi sebelum matahari terbit dan kembali saat matahari tepat di atas kepala,
Mereka membawa turun hasil tangkapan laut yang sudah dinanti oleh keluarga. Hasil tangkapan yang berupa ikan, udang, dan rajungan dapat mereka konsumsi sendiri ataupun dijual ke tempat pelelangan. Dapat dikatakan bahwa tempat pelelangan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan melaut, karena di sanalah mereka mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari di desa Pantai Mekar. Seperti inilah aktivitas pagi hari warga desa Pantai Mekar sebagai nelayan, yaitu melakukan persiapan sebelum melaut. Persiapan yang dilakukan antara lain adalah membersihkan jaring penangkap ikan, menyiapkan alat pancing. Setelah itu, barulah nelayan bisa memulai perjalanannya untuk pergi melaut. Pak Syahroni merupakan salah satu warga desa Pantai Mekar yang sudah berprofesi sebagai nelayan selama 35 tahun. Selama itu pula, beliau menggantungkan hidupnya dan keluarganya pada hasil tangkapan laut yang ia dapatkan sehari-hari. Pak Syahroni beserta istri dan 4 orang anaknya tinggal di rumah sederhana di ujung jalan desa Pantai Mekar yang berada sangat dekat dengan laut. Di rumah kecil inilah mereka saling memberikan kehangatan untuk satu sama lain, dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya, yang bahkan bisa dikatakan jauh dari kemewahan, senyum dan tawa bahagia tetap terlukis pada wajah keluarga kecil ini. Setiap harinya, kegiatan melaut dimulai pada jam 5 pagi. Sebelum itu, Pak Syahroni yang dibantu oleh anak sulungnya akan mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan dibutuhkan saat melaut, seperti alat pancing, jaring, tali, dan juga umpan. Karena Pak Syahroni adalah nelayan rajungan, beliau memakai alat pancing bernama bubu, yaitu perangkap kawat berjaring untuk menangkap rajungan. Bubu yang akan digunakan terlebih dahulu dipasangkan tali dan juga umpan berupa ikan kecil. Kemudian, bubu yang sudah siap akan dipasang di laut dan didiamkan selama 1 hari 1 malam. Dengan Bapak Syahroni. Saya tinggal di Muara Gembong sudah hampir 35 tahun. Sebagai nelayan saya sama dengan keberadaan saya di sini 35 tahun juga. Mulai melaut dan saya dari jam 5 pagi sampai jam 10 siang. Kalau saya menggunakan alat bubu rajungan. Fungsinya untuk mendapatkan hasil rajungan, jadi bubu yang saya pasang di laut 1 hari 1 malam itu besok paginya diangkat supaya menghasilkan rajungan yang banyak. Kalau hasil rajungannya sendiri apa aja Pak jenisnya? Kalau rajungan ya rajungan sama kepiting. Kepiting doang iya. Atau ada jenis lain? Kalau jenis lain seperti udang-udang seperti cakrek, kiong apa ada juga. Tapi terutama rajungan yang dicari. Pernah ada kendala nggak sih Pak di tengah laut kayak? Itu kendalanya nelayan begitu, kadang-kadang mesinnya mati terapung-apung kita sampai 1 hari sampai 2 hari, kendalanya begitu, sengsaranya nelayan. Kalau masalah nelayan mah banyak keluhannya, karena keluhannya kalau lagi musim begini kita nggak bisa melaut karena cuacanya
anginnya kencang, ombaknya tinggi, jadi nggak berani ke laut. Menjadi nelayan sebagai profesi dan mengandalkan hasil penjualan tangkapan laut sebagai sumber pendapatan utama tentu bukanlah hal yang mudah, mengingat mahalnya harga kebutuhan sehari-hari saat ini. Ditambah, jika kondisi alam sedang buruk, terkadang membuat para nelayan tidak dapat pergi melaut, yang pastinya berpengaruh pada pendapatan sehari-hari. Dengan memiliki tanggungan 4 orang anak, membuat kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya semakin besar. Sebagai istri seorang nelayan, Bu Aminah tentu tidak bisa tinggal diam dan hanya mengandalkan pendapatan dari Pak Syahroni. Beliau juga kerap mencari cara untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Kalau ketika Bapak melaut, aktivitas apa sih yang Ibu lakukan di rumah? Aktivitas Ibu sehari-harinya membuat kue ini, Neng, untuk membantu suami. Kue ini, kue kering gegetas namanya, kue kampung. Kue kampung. Iya, kita kirim di warung-warung. Per plastiknya dijualnya Rp15.000 satu ini yang. Kalau untuk Bapak sedang melaut, adakah kekhawatiran? Khawatir, Neng. Kapan ini pulang? Kok belum pulang juga wayah sampai sekarang ini? Udah jam segini belum pulang. Ada apa dia di laut? Apakah mesinnya mati? Apakah jaringnya hilang? Itulah halangannya orang nelayan. Resikonya banyak. Ada yang hilang ininya, penangkapannya. Nah, terus kipasnya copot. Di rumah khawatir, saya juga enggak sampai berdoa, ya Allah, kapan datangnya. Perjalanan untuk sampai ke tengah laut membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 jam. Tanpa kenal lelah dan rasa takut, Pak Syahroni mengarungi lautan berombak. Terik matahari yang membakar kulit bukanlah halangan baginya. Setiap harinya ia lalui dengan semangat tanpa henti. Yang terpenting adalah keluarganya bisa makan hari ini. Tali tambat dipasangkan pada bangunan bambu di tengah laut agar perahu dapat bersandar, meskipun ombak yang menerjang seringkali menjadi halangan bagi para nelayan untuk menyandarkan perahu. Setelah perahu bersandar dengan sempurna, Pak Syahroni mulai melepas bubu baru yang telah disiapkan dan mengambil bubu lama yang sudah dipasang pada malam sebelumnya. Kalau saya karena nelayannya pakai buat ngala rajungan, jadi hanya umpan-umpan ikan, seperti ikan yang buat umpan-umpan. Jenis ikannya seperti apa? Kalau jenis ikan seperti ikan tembang, ikan beloi, ya sejenis ikan-ikan yang terjangkau lah, yang murah. Kalau ikan yang lain kan harganya mahal, jadi nggak mencukupi kalau harganya mahal ya, karena kalau ikan tembang, ikan belok di kisaran paling 3.000, jadi bisa terjangkau buat 4. Kalau hasil tangkapan dari lautnya itu apakah memuaskan buat Bapak? Kalau masalah nelayan itu kadang-kadang memuaskan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kalau lagi dapat banyak-banyak, kalau lagi sama sekali tidak sama sekali. Ya dibilang memuaskan ya belum memuaskan jadi nelayan. Sudah diambil, sesegera mungkin dibuka dan dikumpulkan hasil tangkapannya.
Selain rajungan yang menjadi tangkapan utama, seringkali Pak Syahroni juga mendapatkan biota laut lain, seperti udang, gurita, cumi-cumi, dan keong kecil. Sebagai seorang nelayan, tentu tak selalu mendapatkan hasil tangkapan yang berukuran besar dan melimpah. Terkadang, Pak Syahroni pun mendapat hasil tangkapan laut yang kurang memuaskan, hanya sedikit atau berukuran kecil. Hasil tangkapan tersebut sangat menentukan berapa rupiah yang akan didapat oleh Pak Syahroni. Semakin hasil tangkapan berukuran besar dan melimpah, maka semakin banyak pula penghasilan Pak Syahroni untuk dibawa pulang ke keluarga. Namun, apapun hasil tangkapan yang ia bawa hari ini, senyumnya tetap merekah. Pak Syahroni bersyukur atas kerja kerasnya hari ini. Ia begitu semangat untuk membawa hasil tangkapannya ke rumah, yang kemudian dijual demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Daerah yang didominasi perairan tentu membuat kebiasaan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat kota. Penduduk daerah Muara Gembong sudah terbiasa dengan panasnya terik matahari serta terbiasa dengan kedatangan air secara tiba-tiba tanpa bisa diduga sebelumnya. Kegiatan seperti memancing dan menyiapkan jaring tentu sudah menjadi kegiatan yang tidak bisa lepas dari masyarakat Muara Gembong. Tidak sedikit penduduk yang pergi meninggalkan Muara Gembong karena perubahan iklimnya yang bisa dengan mudah berubah-ubah. Namun, tidak sedikit pula warga yang tetap memilih melanjutkan hidupnya di Muara Gembong.
pasang surut air laut yang bersifat merusak atau biasa disebut abrasi merupakan masalah besar di Muara Gembong. Letak geografis Kecamatan Muara Gembong yang terletak di daerah pesisir inilah yang mengakibatkan sulitnya mengatasi permasalahan abrasi dengan baik. Keadaan di Kecamatan Muara Gembong memang sangat memprihatinkan. Keluhan warga merupakan gambaran betapa lelahnya mereka dalam menghadapi air pasang yang tak dapat ditentukan waktu kedatangannya. Rumah warga yang rusak inilah yang menjadi saksi betapa kejamnya air pasang yang datang menghancurkan rumah mereka beserta barang-barangnya. Permasalahan yang sering terjadi di Muara Gembong ini apa, Pak? Banyak ya. Permasalahannya yang pertama, saat musim penghujan tiba, karena Muara Gembong terdiri dari dua sungai, Sungai Citarum dan Sungai Cihera. Sungai yang lebih banyak itu dari hulu ke hilir Sungai Citarum. Muara Gembong merupakan hilirnya. Ketika musim penghujan, pengiriman dari hulu ke Muara Gembong, air deras menyebabkan tanggul jebol. Ketika musim abrasi, Sungai Citarum bertemu air laut, itu akan mendampak pada banjir ke permukiman. Banjirop. Yang jadi keluhan ibu-ibu di sini tuh kena banjir air pasang laut. Jadi dampaknya ya banyak yang kena abrasi. Jadi rumah-rumah di pinggir di ujung sana jadi habis kena ombak. Akhirnya ibu-ibu yang tinggal di ujung ya pada pindah ke dalam gitu. Ya ini seperti jalan-jalan ini, jalan-jalan kayak gini nih dari pemerintahan. Yang lainnya belum ada. Kok berarti hanya jalan ini sama ini jembatan baru dikasih jembatan tahun 2017. Kecamatan Muara Gembong yang terletak di daerah pesisir tentu memiliki keadaan yang berbeda dengan keadaan di kota. Rasa waspada terhadap air pasang laut yang dapat menyebabkan banjir sudah menjadi hal yang wajib dimiliki penduduk daerah sekitar. Pasang surut air laut yang bersifat merusak atau biasa disebut abrasi merupakan masalah besar di Muara Gembong dan cukup sulit untuk diatasi, membuat keadaan di sana sangat memprihatinkan. Keluhan warga merupakan gambaran betapa lelahnya mereka dalam menghadapi banjir air pasang laut yang tak dapat ditentukan waktu kedatangannya. Rumah warga yang rusak inilah yang menjadi saksi betapa kejamnya air pasang yang datang menghancurkan tempat tinggal dan segala harta benda mereka. Harapan ya semoga pemerintah memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan pesisir yang ada di Muara Gembong khususnya. Semoga bantuannya cepat-cepat datang. Bantuan apa yang Bapak harapkan misalnya? Ya seperti jaring, seperti bubu, alat-alat tangkap ikan aja.
harapan pemerintah, semoga pemerintah itu biar peduli keadaan yang di sini yang sedang menggentingkan ya, keadaannya yang sangat memprihatinkan gitu. Biar diperhatiin aja gitu, biar banyak inian gitu. Program apa-apa gitu biar di sininya banyak nelayannya, kebutuhannya dibantu gitu ya, dipenuhi. Ibu berharap untuk pemerintahan Kota Bekasi ya, ini kan Muara Gembong adanya di ujung di ujung laut, tolonglah bagaimana caranya supaya orang pesisir ini ya tidak terus menerus dihajar apa ya, air pasang yang luar biasa. Jadi ada yang tindakan. Ibu pribadi ya gimana gitu, pengen ini kali itu digali biar dalam, mungkin kalau seandainya kalinya dalam air pasangnya nggak terlalu meluap. Terus itu juga deh apa kali-kali yang sungai yang dalam sana itu kan dangkal tuh, seharusnya kan digali. Jadi aliran itunya tuh airnya tuh jadi lancar. Di sana dalam dangkal. Boleh dikatakan kayak kali mati. Ya itu pengennya bagaimana gitu. Tolong perhatiinlah masyarakat pesisir supaya enggak terus-terusan kena banjir. Karena sangat mengganggu terutama anak-anak sekolah. Berharap dengan kecamatan-kecamatan lain yang wilayah kota, harapan kita seperti itu. Jadi antara selatan dengan utara ini supaya tidak terjadi ketimpangan, artinya pembangunan apapun ya inginnya sih merata gitu. Lebih-lebih ke masalah infrastruktur yang memang kita masih tertinggal jauh dengan kecamatan-kecamatan kota, harapan kita seperti itu. Untuk wilayah kecamatan Muara Gembong perlunya ada pengakuan status ya, pelepasan status kehutanan sosial menjadi permukiman. Dalam hal ini kita perlu ke depannya masyarakat jelas akan tempat tinggalnya, sehingga yang dirasakan masyarakat untuk ke depannya terhadap pembangunan di Muara Gembong lebih baik. Tidak ada permasalahan-permasalahan saat pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan.